Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah sayyidina wa maulana wa mawala amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, afa immata aw kutilam qalabtum ala a'qabikum al ayat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Al hadis. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minas syahirin wa syakirin, walhamdulillahi rabbil al-mukarramun. Para alimil ulama wabil khusus syaikhi wa syaikhuna, guru dan orang tua kita bersama yang kita ta'zimi, yang kita cintai, yang walaupun detik malam hari ini secara jasad beliau tidak berkumpul bersama kita, walaula zuharra fil ain laqaribun fi qalbi. Walaupun beliau tidak nampak kelihatan secara zahir, tetapi cinta beliau selalu bersama kita sebagai jamiah pengikut dan pecinta beliau, al-maksud Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Semoga kepada Abah beserta seluruh keluarga besar beliau Allah senantiasa memberikan nikmat sehat panjang umur. Apapun yang beliau rencanakan, cita-citakan dan programkan semoga disukseskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk seluruh produk-produk yang dihasilkan dari Pondok Pesantren Al-Baghdadi yang baru-baru ini dikeluarkan oleh beliau dengan niat tulus ikhlasnya beliau, dengan kecintaannya beliau, serta dengan tangan mulianya beliau. Beliau dari berbagai macam produk yang dikeluarkan, dari mulai air Al-Baghdadi, Al-Baghdadi Oil, termasuk obat seribu doa, semoga ditambahkan mustajab oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi alat untuk kesembuhan. Dan yang dicita-citakan oleh Abah, jamaah manaqib sehat tiga aspek kehidupan: sehat jasmani, sehat rohani, dan sehat ego. Semoga apapun yang Allah programkan diwujudkan dengan nyata oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal al-mukarram. Putra mahkota daripada guru kita tercinta, yang alhamdulillah detik malam hari ini dua putra mahkota beliau hadir bersama kita. Yang pertama guru kita tercinta yang nanti akan memimpin zikir terhadap kita, yaitu Gus Lora Habil Bila Sahil Asyafadi. Tepuk tangan buat beliau. Juga kakak tercinta beliau, yaitu Gus Lora Taufikur Rahman. Tepuk tangan juga buat beliau. Alhamdulillah beliau bersama kita. Semoga dengan hadirnya beliau kita semua mendapat rahmat magfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal ya rabbal. Kenapa? Karena saya teringat semua makalah yang disampaikan oleh para alimin ulama, termaktub dalam kitab Ta'limul Muta'allim, fa'lam fa'innal ilma zainun li ahlihi. Artinya, ketahuilah oleh kalian semua, sesungguhnya ilmu yang Allah titipkan dalam diri seseorang
bahkan Zainun akan menjadi penghias bagi hidup dan kehidupan kita, akan menjadi penolong dalam setiap kesusahan, akan menjadi standar pengarah dari semua aspek kehidupan, bukan hanya dari sosok orang yang kita cinta, guru kita bersama, tetapi termasuk keturunan-keturunannya beliau, wajib kita hormati, wajib kita ta'zimi, karena dari keturunan-keturunan orang yang berilmu lah Allah akan menurunkan magfirah ampunan bagi kita semuanya. Amin. Ya Rabbal. Maka kehadiran putra-putra mahkota beliau sama dengan kehadirannya guru dan orang tua kita bersama, Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi, termasuk seluruh para alimil ulama, para juama, para kiai, para sesepuh tokoh masyarakat yang hadir pada malam hari ini, para imam-imam manaqib, ada yang dari Banten, ada yang dari Jember, Bogor dan sekitarnya hadir di tempat ini, yang mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu, tetapi insya Allah Ta'ala tidak akan mengurangi rasa hormat, ta'zim dan cinta saya kepada semuanya, wabil khusus panitia penyelenggara dalam acara ta'ziman wa takriman wa tasyriban wa tamjidan terhadap dilahirkannya sesosok yang mulia, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, juga seluruh aparat pemerintahan baik sipil maupun militer, TNI, Polri dan juga Satgas yang tergabung dalam anggota Banser yang alhamdulillah pada malam hari ini ikut hadir meramaikan acara malam hari ini. Semoga semuanya mendapat ampunan magfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ya rabbal. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, saya tidak akan berpanjang kalam karena dari mulai yang sambutan pertama, sambutan kedua, termasuk Gus Lora Ahmad, beliau pun tidak lama karena kehadiran guru kita sudah kita tunggu. Satu saja yang ingin saya sampaikan, ketika kita menghadiri acara apapun, ketika kita mendengarkan tausiah dari siapapun, mari kita dengarkan dengan segenap rasa dan perasaan kita untuk kita amalkan di hari-hari yang akan datang. Amin ya rabbal. Karena baginda Nabi memberikan satu isyarat kepada kita, manizdada ilman walam yazdad lahu hudan lam yazdad minallahi illa huda. Barang siapa yang bertambah-tambah ilmu, ngaji tiap malam tidak ada henti-hentinya, tapi kalau pengamalannya tidak ada satupun yang diamalkan, lam yazdad minallahi illa muda, tidak ada yang akan diberikan oleh Allah kepada kita kecuali jauh daripada rahmat Allah. Sehingga jangan sampai kita hidup dan kehidupan kita ngajinya rajin, ngajinya bareng semuanya yang ikut semoga lancar usahanya, lunas utangnya, punya utang alhamdulillah. Iya alhamdulillah kita masih punya utang, berarti kita masih hidup, betul. Jangan sampai ngajinya rajin, ngajinya solawatan, marhabaan, ratiban, manakiban, ngomongin orang, ada yang suka gitu. Ya iyalah, apalagi kalau melototin suami, kalau suaminya gak punya, itu tahu. Iyalah, artinya apa? Mari sebentar lagi kita akan mendengarkan tausiah, siraman rohani dari guru kita. Semoga kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Ya Rabbal. Ya Rabbal. Dan semoga majlis ini semakin dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
apapun yang kita hajatkan semoga diwujudkan dengan jatah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal, ya Rabbal. Maka inti daripada yang ingin saya sampaikan, mari zikir kita, amalia kita, ngaji kita semoga sesuai dengan yang selama ini Abah Yai sampaikan di Pondok Pesantren Al-Baghdadi. Kamu jangan hanya menjadi pembaca ayat, berusahalah untuk menjadi pelaku ayat. Artinya apa? Bacaan yang kita baca dari mulai istighfar astagfirullahaladzim li abi wa ummi, astagfirullahaladzim li ustadi, memohon ampun kepada Allah untuk kedua ibu bapak kita, untuk guru-guru kita. Tapi apalah arti sebuah bacaan istighfar kalau seandainya dalam hidup dan kehidupan kita, kita masih ngeselin ibu bapak kita, kita masih tidak berbakti kepada kedua orang tua kita. Artinya ada korelasi antara bacaan istighfar dengan perilaku kita sehari-hari, senantiasa berbuat baik kepada ibu bapak kita, guru-guru kita, muslimin muslimat, sehingga kita pun mendapat ampunan Allah Subhanahu Subhanahu Hadanallah wa iyyakum ajmain, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.